Dua soto Betawi legend sudah menu coba ini, Food Lover. Sekarang kita agak melipir sedikit ke arah Bogor. Konon katanya ada soto kuning khas Bogor yang cukup legendaris. Namanya soto kuning Pak Bongko. Bertempat di sekitaran Jalan Surya Kencana Bogor, soto kuning Pak Bongko ini sudah diteruskan hingga generasi ketiga. Di tengah derasnya kuliner luar dan kekinian, masih ada kuliner lokal yang masih bertahan puluhan tahun. Menu jadi penasaran nih. Wow, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bapak mana? Si bapak lagi nggak enak badan, ah. Lagi sakit? Iya, masih sakit. Waduh. Ini kok tinggal dikit ya, habis? Iya, lumayan juga tadi. Tinggal apa aja nih? Ini tinggal ada kikil, daging, babat, sama paru kering. Sama paru? Paling ada tulang muda dikit gitu. Tapi ngomong-ngomong apa, si bapak itu jualannya udah berapa lama sih? Dari tahun 78, ah. 78? Iya, dari kaki juga. Lama dong ya. Udah ngapainnya tiga ini sih, tiga generasi. Tiga generasi? Berarti kakek dari tahun ke orang tua, ke orang tua baru ke kamu? Iya, mantep ini. Kakek berhenti-berhentinya tahun 2007. 2007, terus lanjut sama bapak? Sama bapak, habis bapak. Iya. Ki, apa istimewanya Ki? Biasa ini kan soto kuning. Ya. Yang bikin kuning itu apa? Bumbu apa? Itu kita pakai kunyit, ah. Kuning. Kunyit ya. Kalau dari kuah, kita campurannya ada daun salam serai, sama jahe, sama kunyit. Oh, jadi kalau itu kaldunya pakai apa? Kaldu sapi juga? Kalau kaldu, ya pakai ini. Apa? Tulang atau? Kaldu dagingnya. Oh, dagingnya. Iya. Buka dari jam? Buka kita dari jam 7. Sampai? Sampai jam 7 malam lagi. Oke, ini termasuk legend Food Lover dari 78 ya. Oke lah kalau gitu, Pak. Saya cobain ini dah. Oke, dipilih dulu aja. Komplit. Oh, milih ini satu potong seberapa? Kita hitungannya per potong, sepotongnya 12.000. Sepotong 12.000? Iya, benar. Ini kan daging nih, Pak. Daging sama kulit sama harganya nih? Sama aja rata, Pak. Oh, rata? Iya, dari paru goreng, daging, babat di sini numpuk itu hitungannya. 12.000. Nah, ya, hitungannya sepotong 12. Ya, ngomongnya daging sama ini sama. Ya udah kita daging aja ya. Kalah-kalah selera. Selera ya. Oke, siap apa lagi ya? Daging udah. Daging udah, kikil ada. Kikil mana? Nih, kikil. Oh iya, nih. Cuma kita ngambil kikilnya, kikil daging kepala. Kepala ya? Kikil bagian kepala, nih kulit ya? Iya. Kulit dan bagian apalah, sama paru satu ya. Terus, nak. Oke. 12 kali 3. Jadi 36. Cepet aja kalau ngitung ya. Sama ini, A, satu ya. Oke, siap. Oke, boleh lah ini, A. Boleh. Ya kayak berhubung dua anu agak bening ya. Ada bumbunya karena pakai santan juga. Cakep ini. Wow. Kita cobain ininya ya. Kikilnya dulu. Kikil dan ini ya. Kikil dan apa ini? Perdel. Dibilang ringan, nggak terlalu ringan juga, karena pakai santan murni, kata saya tadi kan. Terus ini kuningnya ini dari kunyit ya. Cakep ini, salah satu yang the best yang ada di Bogor ya. Pak Bongko. Pak Bongko ini udah 3 generasi. Disebut Bongko karena beliau dulu jualan sotonya keliling.
pakai pikulan. Memang beberapa, bahkan yang di Jakarta, yang beberapa wilayah lainnya, basicnya kalau jualannya udah cukup lama dan legendaris itu pasti dimulai dengan memikul. Luar biasa effortnya. Dan ini generasi ketiga ya, food lover, kita cobain dagingnya nih. Seperti apa? Di sini menu pesan isian daging, kikil bagian kepala, dan paru kering. Makan soto kuning di pinggir jalan Surya Kencana Bogor ini emang punya sensasi beda, food lover. Deretan penjual dan pejalan kaki serta musisi jalanan kerap menghibur kita sambil bersantap. Apalagi ini soto kuning yang legend, food lover. Oke. Ini gurih banget ya. Tapi gurih pada level ada segernya. Kalau kita pakai itu tadi kan dikasih jeruk, jadi agak segar sedikit. Kalau untuk santannya santan ini ya, santan murni. Cakep ini, luar biasa. Lazis. Oke, yang legend-legend banyak ya. Di beberapa wilayah pasti ada yang legend. Dan ini salah satunya. Food lover, kalau mau nyari soto yang sudah cukup legendaris ada beberapa titik. Namun ini perlu kita ingat bahwa ketika generasi berikutnya tidak melanjutkan, maka akan terputuslah kuliner-kuliner yang legendaris itu. Berharap kuliner kita bisa dilanjutkan ke anak cucunya, sehingga ini masih tetap terjaga sampai akhir nanti. Oke, selamat berpetualang kuliner. Soto legendaris ada di Bogor dan di Jakarta. Lazis. Oke, selesai sudah perburuan soto-soto legend menu kali ini. Semoga bisa menambah referensi kuliner food lover semua. Saksikan terus Cerita Rasa setiap Sabtu jam 10.30 pagi hanya di Kompas TV buat dapat referensi kuliner La To The Zis lainnya. Sampai jumpa!